Bicara dia. Lah itu apa tadi gitu? Selang-langan. Stroke ya, Bu? Ya. Kerusakan sel otak. Enggak stroke, cuma kerusakan sel. Iya, semoga suami saya. Kenapa? Lehernya itu suka sakit gitu. Jadi terus pengobatan. Katanya sih ada pengobatan hasil MRI-nya. Baru 4-6 ya, mungkin itu udah gejala-gejalanya juga. Kalau saya sering sakit sini pundak, sini apa sampai itu ngomongnya sampai sudah berubah. Iya, sekarang emosinya enggak itu suka. Oh iya, efeknya gitu memang. Aku juga apa lupa mati. Oh itu aliran iya, Bu. Asuransi apa? BNI. Oh. Kalau bayar berapa, Bu? Kurang tahu saya, Bu. Belum keluarkan bilnya. Kalau dulu sih anak saya tahun 2013 sekitar 20. Berapa lama itu? Kebetulan kan kalau sama dokter Terawan, kalau anak kecil itu kan didulukan. Anak kecil. Oh, enggak ngantri. Langsung. Langsung. Anak kecil, tulang punggung keluarga, yang masih produktif itu diutamakan. Berapa ampun itu dimasukkan? Berapa enggak? Enggak lihat saya, Bu. Itu kan lo dibuang-dibuang itu. Berapa ampun? Enggak ngitung tadi. Nanti bisa dari sini kelihatan. Itu kasih terus. 20 menit katanya. Langsung masuk darah. Iya. Itu yang teman-teman itu. Itu kan topinya yang mau itu. Iya. Sering lupa sekarang. Masih cairan ini. Asisten. Ada apa nih itu dimasukkan itu? Kurang tahu, Bu. Itu kayak tabung kecil itu.
nggak ngerti. Katheternya kayaknya. Oh iya, katheternya. Kecil itu. Minta direkam dianya. Maaf ya, Bu. Padahal ya bisa lihat sendiri di situ. Oh, beda maksudnya.
Ini kateternya ya Pak? Ya. Yang bergerak itu? Ya, yang kayak benang hitam. Mm-hmm. Anyway.